Bertanya. Kita akan langsung tanya jawab. Silakan. Pak, saya boleh bertanya nggak, Pak? Boleh, boleh. Anda boleh bertanya. Tapi saya nggak mau, Pak. Nah, gimana? Yang lain aja dulu, Pak. Oke, kita kesempatan yang lain. Kasih kesempatan ya. Kak berdua aja deh. Saya punya pacar. Saya nggak usah sebut namanya ya. Inisialnya aja Sandra Dewi. Itu bukan inisial. Nama panjang. Nama jelas. Kalau nama, nama inisial SD Mas, gitu. Menyebutkan inisial sama ngarep itu sebenarnya beda jauh loh. Kok bisa sama di sini? Tapi betul kalau dari sudut pandang Sandra Dewi betul itu inisial. Kok pacar sama bedu? Oh, inisial beneran tuh. Iya, ya buat saya ini untung. Buat Sandra ini sial ya bener-bener. Jadi begini, Pak Lontong. Ya. Jadi kan saya punya pacar. Nah, saya pacaran ini berjalan sudah lama lah. Nah, karena jalannya udah lama, saya ngaso dulu istirahat ya kan. Terus jalan lagi. Bentar. Ini Anda ini pacaran apa camping sih? Jalan lama, ngaso. Ya, artinya berjalan sudah cukup lama lah. Terus masalahnya apa? Nah, sebelumnya pada saat saya pacaran, saya kalau ngapel, kalau ngedate, itu saya selalu bawain calon mertua saya, camer saya itu martabak, pizza, steak. Enak banget. Enak. Tapi dia bukannya seneng, malah marah. Marah. Saya dibilangnya katanya cari muka nih sama calon mertua. Nah, yang jadi pertanyaan saya, calon mertua saya itu sukanya pizza, martabak, apa steak, Cak? Menarik nih, Pak. Pertanyaan rumit banget loh. Mengenai hubungan yang hampir siap maju ke jenjang itu, berikutnya, Cak. Cak harus nanya jawab menu, ya? Iya. Ini ya. Dari cerita Anda tadi, ya. Saya bukan hanya bisa menebak apa yang disukai calon mertua saya, Anda. Ya. Tapi sekaligus yang tidak disukai. Iya. Jadi itu, begini. Jelas mertua Anda tidak suka pada Anda. Ya. Yang tidak disukai mertua Anda adalah Anda. Ya. Makanya apapun yang Anda lakukan dimarahi, dianggap cari muka. Oh itu ya, Cak. Tuh, jadi yang tidak disukai... Seneng amat kamu ketawanya. Iya, benar kan Sandra Dewi? Iya. Jadi dari cerita Anda itu saya juga bisa menyimpulkan bukan hanya yang disukai, yang tidak disukai mertua Anda jelas. Bukan mana Anda. Yang disukainya? Jadi Anda harusnya tahu diri bahwa Anda yang tidak disukai mertua. Jadi besok-besok saya nggak usah bawa martabak, nggak usah bawa pizza, saya bawa diri aja ya Pak. Iya. Jadi yang pertama yang tidak disukai adalah Anda. Yang kedua, apa yang camer Anda suka itu bukan martabak, bukan pizza, bukan steak. Tapi marah-marah. Oh. Iya kan? Dia camer Anda itu suka marah. Bukan suka steak atau martabak. Buktinya Anda datang dimarahi. Iya. Anda datang bawa apapun dimarahi. Dimarahin. Berarti sukanya? Marah. Nah, ketemu kan sekarang? Jadi kalau Anda datang, Anda bawakan marah. Yang jual di mana yang jual, Cak? Jual marah-marah di mana? Yang jual marah-marah? Ah, pengen tahu yang jual marah-marah. Iya. Comot aja dagangannya lari, pasti marah-marah. Oh, ya. Paham ya? Jual marah-marah. Pak, ada yang mau bertanya lagi silakan. Bentar, jangan GR dulu. Tadi kan dia mau tanya, boleh, belum tentu mau. Oh, coba. Anda mau tanya? Saya mau nanya sekarang. Boleh. Silakan. Saya punya teman. Nah, teman ini kan biasanya berkumpul sama temannya kan? Iya. Termasuk saya. Iya. Nah, si teman saya ini kita sebut saja namanya Mawar lah misalnya. Bukan nama sebenarnya ya. Oh. Nah, ini si Mawar ini kalau ngomong tuh selalu tinggi gitu, Cak. Seakan-akan cari muka sama teman-teman yang ada di seputarannya dia untuk teman ngobrolnya. Nah, ini gimana nih cara menghadapi teman yang cari muka model gini, Pak? Ah, gimana tuh, Cak? Ini ada dua cara yang bisa saya lakukan. Oke, satu. Coba berapa, Pak? Ada dua cara yang bisa saya lakukan. Oke, satu. Ya. Saya, Pak. Kan yang masalah dia. Kan yang punya masalah saya. Boleh, yang saya lakukan boleh Anda lakukan. Oh. Kayak bisa dicontoh. Atau ini dua cara yang Anda lakukan? Iya. Ya. Apa? Kan dia nanya ke Bapak. Pak, aku balik nanya. Kan saya makanya kalau dua cara yang saya lakukan, saya bisa menjelaskan. Ya. Dua cara yang Anda lakukan apa, ayo? Karena saya nanya Bapak. Lama ini kan berarti dua cara yang saya lakukan. Ya, yang punya masalah kan dia. Iya, saya yang punya masalah nanya sama Bapak, apa yang harus saya lakukan? Ya kan kalau calon tong lakukan kan bisa dicontoh. Iya, apa yang saya lakukan boleh Anda lakukan. Tapi kan bisa aja jadi saya nggak lakukan karena itu Bapak yang lakukan. Iya, kalau Bapak kasih tahu apa yang harus saya lakukan, saya akan lakukan. Abdu.
Begini, tolong. Yang tanya kan teman ya, ya, saya ya. Tahu. Ya maksud saya begini. Bedu kan sudah sering di sini, ya kan? Bedu sudah sering di sini kan tahu persis jalan keluar kemana. Iya. Tolong gandeng Abdel keluar, kalian berdua jangan balik deh. Pak, kan gitu, Pak. Bapak jangan emosian dong, dijawab lagi dibantu. Sebenarnya saya nanya Mas Rin kan benar ya, saya nanya. Iya. Harusnya solusinya apa yang bisa saya lakukan? Iya benar. Iya. Misal gini nih ciri. Nah, nih. Ada orang nanya ke Bapak jalan menuju masjid kemana ya? Kan yang Bapak ngasih petunjuknya ke saya, bukan buat Bapak. Kan jadi, kalau dia yang nanya ya kasih petunjuk buat dia, buat bukan yang Bapak lakukan. Jadi Bapak harus ngomong, Anda harus melakukan ini. Nah, begitu. Bapak pernah dipukulin orang satu studio nggak sih, Pak? Dua studio malah siapa? Oh, satu pun belum. Nggak berasa ya, geli-geli doang. Oke, gimana tuh calon-calon? Jadi misal gini nih yang dimaksud ini kan misal, iya, Pak. Iya, sebenarnya. Sumber episode-episode yang kita cari ini ada manfaatnya, Pak. Pak, saya pingin. Anda tinggal tanya, tinggal mendengarkan. Saya yang ngomong dari dulu juga nggak tahu manfaatnya apa. Saya nanya aja. Ini gimana sih? Gimana? Kalau punya teman yang suka ngomong tinggi, kewajiban kita adalah kita duduk. Tuh Sandra aja Pak. Karena kalau kita berdiri, bayangkan nih, coba, ini teman kita, kamu ngomong sama kita, lihat, lo kan, dia ngomongnya jadi tinggi, kita duduk coba. Ya? Itu kan posisi, Pak. Posisi ini, Pak. Itu ini bisa... isi omongan loh, Pak. Bukan posisi duduk. Ini isi omongan. Konten. Percayalah, posisi itu akan mempengaruhi apa yang keluar dari mulut. Kalau posisi Anda tinggi, yang keluar itu yang tinggi-tinggi. Kayak Bapak? Ya. Kalau saya ngomong tinggi, yang keluar di, karena apa? Posisi keluar suara kan sudah di ketinggian. Iya. Coba kalau rendah, posisi suara kan kerendahan. Iya. Paham, ya? Itu yang pertama. Jadi supaya temen ngomongnya gak tinggi, Anda usahakan gak ngomong duduk. Duduk, biarkan tinggi-tinggi dia. Dan ngomongnya dia rendah. Yang kedua, kalau punya temen suka cari muka model begini, ketika kumpul-kumpul, jangan lupa kasih tahu temen yang lain untuk bawa buku fashion. Maksudnya? Buku fashion. Kok buku fashion? Nah, kalau temen kamu ya, cari muka itu model tadi, model begitu, begitu dia ngomongnya kasih aja nih, nih cari mukanya di sini, muka model banyak di buku fashion. Pak bukan model itu maksudnya Pak. Loh, model kan tadi katanya jenis, Pak. Punya teman yang suka cari muka model begini. Ya tapi bukan model fashion model, gitu bukan. Model itu jenis Bapak pernah dijambak debt collector nggak sih Pak? Jadi bagaimana cara menghadapi teman yang cari muka macam gini? Nah, tapi tadi kan bilangnya model begini. Iya, tapi kan yang model itu identik dengan fashion. Saya nggak melihat ada jawaban yang salah di sini. Bapak bisa ngomong model, bisa ngomong taekwondo, bisa ngomong kapal selam juga bisa, Pak. Iya. Yeah. Model kalau di Palembang. Pak Bedu, itu korelasinya makanan. Kalau model tuh korelasinya sama fashion. Saya nggak melihat ada yang salah di sini. Bapak berdua jodoh nih kayaknya. Iya. Enggak, tapi emang benar. Betul kok, Pak. Ya. Keluar kita keluar deh. Hah? Bapak sih, Bapak syuting sendiri ya, kita keluar ya. Iya. Iya, ayo. Iya, ayo. Orang lagi diancem tadi gua enggak ngancem, lo ngerasa diancem sekarang gua ngancem lo. Anda ini ngancem tadi. Jangan dong. Ngancemnya harus yang natural dong. Perbahasa alam dia nih. Tapi itu ya, tapi berarti kesimpulannya kalau orang yang cari muka itu selalu bikin suasana jadi tidak menyenangkan. Betul. Ya. Tapi ada loh cari muka yang bisa bikin semua orang jadi senang dan bergembira. Apa itu? Karena setelah ini bakal ada games cari muka tetap di WIBE waktu Indonesia. Bercanda. Lu kedua. Ciri yang khas komedian ini sering membuat penonton tertawa. Ya semua pasti. Iya. Semua apa? Ya kan? Sudah terbuka dua kotak. Tuh. Enggak orang belum tahu, Pak. Orang belum tahu. Siapa lagi kalau bukan Mr. Bean? Iya.